kami, Perspektif Internasional, Perspektif Ekonomi, Perspektif Politik, Perspektif Budaya, Perspektif Hukum, Perspektif Keamanan. Kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Bingkai Inspirasi yang dipersembahkan oleh Siang saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda dalam Bingkai Inspirasi. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi saudara yang merayakan. Ya saudara, sejarah mencatat bahwa organisasi masyarakat memiliki andil penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Namun seiring perkembangannya, saat ini mulai muncul ormas-ormas yang diduga mengancam kedaulatan negara karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya, seberapa berbahayanyakah ormas anti Pancasila bagi keutuhan negeri ini hingga pemerintah bertindak tegas untuk membubarkan ormas yang dianggap anti Pancasila? Dan selama 30 menit ke depan, kita akan membahasnya dalam Bingkai Inspirasi. Ya, dan sudah hadir bersama saya ya siang hari ini di studio ada Bapak Ahmad B. Prayoga selaku tim kuasa hukum pemerintah serta Bapak Phil Sahiron selaku wakil rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Halo Pak Ahmad, apa Halo, kabar? Baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Sahiron apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Ya, dan hari ini kita merayakan Imlek ya. Ya, kita mengucapkan Imlek kepada saudara-saudara kita yang merayakannya. Ya, nah, ini kan berarti kita tinggal di Indonesia, negara yang Bineka, beragam, semua ada suku budayanya juga beragam, masyarakatnya juga beragam, agamanya pun juga beragam, bahkan ormasnya juga beragam. Iya kan? Dan banyak sekali organisasi masyarakat yang ada di Indonesia ini. Yeah. Dan sekarang akhir-akhir ini muncul nih fenomena baru di mana organisasi masyarakat atau ormas ini mulai menyebarkan isu perpecahan di tanah air. Ini bagaimana tanggapannya Pak Ahmad? Tanggapan saya selaku kuasa hukum pemerintah begini. Jadi di Indonesia ini kan banyak ormas, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kurang lebih jumlahnya 300 ribu ormas. Yeah. Ini memang ada ormas-ormas yang diduga telah menyebarkan paham yang ingin meruntuhkan negara ini, negara NKRI. Okay. Bahkan ingin menggantikan ideologi Pancasila. Ini tentunya akan berdampak pada perpecahan. Mm-hmm. Pertama intoleransi dulu. Okay. Ini yang menyebabkan kita dari pemerintah perlu melakukan suatu tindakan atau upaya untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila. Okay. Pak, tapi kalau dari jumlah ormas yang beragam, saya mau tahu nih, berapa sih jumlah ormas yang ada di kita? Kurang lebih 300 ribu ormas. 300 ribu ormas, ini kan banyak sekali. Ini bagaimana kita mengindikasi atau adakah indikator kita tahu, oh ini ormas ini menyalahi peraturan, ini tidak, itu seperti apa? Indikatornya pertama, ormas ini menyebarluaskan paham atau pemikiran yang mengajak kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, dan ras. Itu satu. Yang kedua, ormas ini ingin membuat disintegrasi horizontal. Jadi ujaran kebencian dan tindakan kebencian terkait dengan agama, dengan menyatakan bahwa ini seolah-olah berdasarkan dalil agama, ini itu indikatornya. Yang ketiga, ormas ini suka menyebarkan kebohongan di masyarakat. Itu yang. Jadi kita lihat ya poin-poinnya, pahami seperti apa betul. Ya. Tapi kalau Pak Sahiron sendiri tanggapannya seperti apa kalau melihat organisasi masyarakat yang anti Pancasila? Ya. Pertama perlu saya sampaikan dulu Mbak Arya bahwa tadi jumlahnya kan sekitar 300-an lebih ya, 300-an ribu lebih organisasi kemasyarakatan baik itu yang didasarkan pada agama, seni, budaya dan macam-macam yaitu. Nah,
dari sekian jumlah besar ormas itu memang hanya sedikit saja yang ya, di Pancasila, ya. Hanya sedikit dan ini harus secepatnya diatasi oleh pemerintah. Okay. Mengapa? Karena sebagaimana yang Mbak Ait tadi katakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah satu negara yang memang plural, yeah, baik dari sisi agamanya, dari sisi budaya, dari sisi bahasa dan apapun. Tetapi saya perlu saya tegaskan, organisasi kemasyarakatan yang anti Pancasila itu tidak banyak, ya. Tidak banyak, hanya sebagian kecil lah, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat dari Perpu Ormas yang kemarin, yeah, nomor 2 2017 lalu, yeah, sudah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 16 2017. Ini seperti apa sih ormas yang bisa merusak stabilitas negara? Pak Sayuran boleh, Pak Ahmad boleh, kita santai aja. Ya, kalau kita buka, kalau kita baca Perpu nomor 2 2017 yang sekarang sudah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2017. Itu di situ ada beberapa pasal yang penting untuk kita lihat. Khususnya adalah pasal 59. 59 itu memuat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ormas. Oke. Antara lain ya, tidak boleh melakukan tindakan sebagaimana penegak hukum. Jadi melakukan kekerasan, melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada organisasi lain ataukah orang yang tidak sependapat dengan tersebut. Ormas tersebut. Yeah. Lalu kemudian di situ juga di pasal 59 yang ayat 4 itu juga larangan menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu disebutkan secara tegas di situ, Pak. Yeah. Oke. Okay. Nah, berarti bisa dikatakan apakah Perpu atau undang-undang ini sudah dikatakan efektif untuk mengontrol organisasi masyarakat tersebut, Pak, di sini? Secara normatif sangat efektif. Yeah. Karena contoh yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pembubaran terhadap ormas perkumpulan berbadan hukum, yaitu Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Okay. Ini karena Ormas Hizbut Tahrir Indonesia selama ini dalam kurun waktu hampir mungkin 15 tahun itu telah menyebarkan paham khilafah. Okay. Ini paham khilafah ini tentu bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Karena apa? Karena mereka ingin menyebarkan suatu pemikiran bahwa untuk mendirikan khilafah, khilafah itu suatu bentuk negara yang didasarkan pada dalil-dalil agama. Okay. Karena ingin mereka mendirikan khilafah, konsekuensinya sudah jelas. Membubarkan NKRI. Yeah. Itu sudah pasti. Itu contoh yang tindakan pemerintah berdasarkan Perpu Ormas yang atau saat ini Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Oke. Lalu kalau misalnya konsekuensi hukum yang akan diterima oleh ormas tersebut apabila sudah mengancam stabilitas nasional, ini apa saja? Ada dua konsekuensinya, Mbak. Yang pertama adalah administratif, seperti yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, membubarkan HTI, mencabut badan hukumnya HTI itu adalah bentuk sanksi administrasi. Jadi setelah pemerintah memperhatikan bahwa dari sekian kegiatan yang diadakan oleh HTI, dari sekian saya pernah mendengar itu ada 200-an bukti-bukti bahwa ceramah-ceramahnya, orasi-orasinya itu bertentangan dengan Pancasila atau tidak mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu kemudian diberikan sanksi. Nah, sanksinya ini ada dua macam, ada sanksi sanksi administratif dan sanksi pidana. Itu di pasal ke-60. Nah, yang sekarang baru dilakukan, yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah sanksi administratif. Sebab kalau sanksi pidana nanti prosesnya panjang. Di pengadilan di pengadilan untuk memberikan hukuman apa maunya begitu ya, apakah 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya, itu harus ada proses di pengadilan. Okay. Nah, sekarang yang
dilakukan oleh pemerintah yang sudah dilakukan itu adalah administrasi, administrasi. Artinya orang-orangnya tidak dihukum, tidak ada apa. Oleh karena itu kalau menurut saya, apakah Perpu nomor 2 2017 ataukah Undang-Undang nomor 16 2017 tadi mampu mengontrol atau tidak, saya sependapat dengan Mas Ahmad tadi bahwa secara hukum, secara normatif itu memang sudah bisa mengontrol. Tetapi perlu Mbak Ai, tidak sekedar itu. Tidak sekedar itu artinya bahwa untuk kita pemerintah atau kita semua itu juga berkewajiban untuk memberikan arahan-arahan, memberikan nasihat-nasihat edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat. Oke, baiklah Bapak. Ini kan semakin menarik deh. Kita akan mengulas lebih dalam lagi mengenai sanksi hukum terhadap ormas yang anti Pancasila setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, Bingkai Inspirasi akan segera kembali. Pertama di layar kaca Indonesia, Kompas TV, stasiun televisi nasional yang dipercaya oleh KPU secara eksklusif menyelenggarakan debat Pilkada Jawa Barat 2018. Ya, Pore, ajang pencarian komika paling bermutu di tanah air kembali digelar. Tenang, tenang dulu, tenang. Andakah komika terbaik tahun ini? Ayo, Re, ikuti audisinya. 24 Februari di Gedung RRI Kota Surabaya. Info lengkap, klik kompas.tv/suci. Stand Up Comedy Indonesia Season 8. Let's make laugh! Dapatkan referensi utama seputar pilkada di seluruh Indonesia. Serba-serbi pelaksanaan Pilkada 2018. Rumah Pilkada. Live, Senin sampai Jumat, pukul 4 sore. Laporan khusus Rumah Pilkada, kampanye calon kepala daerah. Live, Kamis 15 Februari, serta Senin dan Selasa 19 dan 20 Februari, pukul 10 pagi. Pemimpin redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi, mengupas program kerja para kandidat pemimpin daerah, Rosi dan kandidat. Diskusi intens bersama para perwakilan tim sukses dan lembaga riset. Mencari pemimpin. Live setiap Jumat pukul 8 malam. Kompas TV, Rumah Pilkada, Rumah Indonesia. Hao Cha, Sun Jin Ping. Food Story, Sabtu 17 Februari pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Mau ngapain? Gak muat ya? Ini gak seimbang nih. Gak seimbang, atau Bapak Prabnya suka bener kalau ngomong Pak Prabnya. Talk with Timothy, Sabtu 17 Februari, pukul 8 malam, di Kompas TV. Lagi di Bingkai Inspirasi dan saya masih ditemani oleh Pak Ahmad dan juga Pak Sahiron. Kita akan mengulas lebih dalam lagi mengenai ormas yang anti Pancasila ini. Tadi Bapak juga sempat menyebutkan kalau ada beberapa ormas yang sudah mulai menyebarkan Khalifah Islamiyah. Mungkin masih banyak juga masyarakat yang belum paham betul apa itu Khalifah sih Pak. Sebenarnya apa? Ya, Khalifah sendiri adalah seorang pemimpin di sebuah bentuk pemerintahan bernama Khilafah. Khilafah ini paham bahwa paham transnasional, jadi seluruh bentuk negara bangsa di dunia ini harus dilebur jadi satu menjadi dalam bentuk khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Itu prinsipnya. Nah, apakah khalifah Islam ini cocok untuk di negara kita Indonesia? Kalau mengenai cocok atau tidak, sama sekali tidak cocok. Karena pertama adalah dalam pemahaman khilafah khususnya dalam konteks Hizbut Tahrir, Khilafah itu berarti kok hanya mengakui berdasarkan hukum-hukum Islam. Satu. Yang kedua, khalifah itu harus dipimpin oleh seorang Muslim. Kemudian mereka punya paham bahwa bahasa rasional, bahasa ini yang diakui bahasa resminya adalah hanya bahasa Arab. Tidak boleh bahasa lain. Kemudian misalnya kaum perempuan, wanita, itu tidak boleh memiliki hak untuk memilih atau dipilih dalam konteks kepemimpinan. Jadi sama sekali tidak boleh. Jadi dalam konteks Indonesia, paham khilafah ini sama sekali
tidak cocok gitu ya. Karena di Indonesia kebinekaan suku, agama, ras ini kita ini sudah biasa kan. Yeah. Punya peran di perempuan punya peran di setiap publik ya kan. Bahkan bisa menjadi kepala negara. Mm-hmm. Kalau itu diterapkan di Indonesia, tentu ini tidak ini melawan nilai-nilai kebinekaan Indonesia. Itu okay. Yang paling penting. Oke, okay, mungkin Pak Sayuran ada tambahan? Ya, begini Mbak Aya. Pertama, tadi khilafah Islamnya sudah didefinisikan ya. Okay. Satu kepemimpinan dalam sebuah pemerintahan yang itu harus dipimpin oleh seorang muslim. Yeah. Lalu kemudian berdasarkan hukum Islam, yeah. Tidak menggunakan hukum-hukum yang lain. Baik, pertama yang ingin saya katakan adalah sebenarnya Islam mewajibkan umat Islamnya untuk mendirikan khilafah Islamnya atau tidak? Ini pertanyaan ya, yang mendasari. Nah, kalau kita semua membuka Al-Qur'an merupakan sumber utama ya, sumber utama Islam itu adalah Al-Qur'an, lalu kemudian hadis Nabi. Kalau kita baca Al-Qur'an mulai dari awal hingga akhir, tak satu ayat pun tidak ada yang mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara Islam, khilafah Islamnya. Memang ada istilah khalifah, khalifah di beberapa ayat ada. Itu adalah konteksnya penciptaan Nabi Adam yang ditugasi oleh Allah untuk membangun bumi ini. Nah, tetapi bukan terkait dengan khilafah Islamnya. Jadi tak satupun ayat maupun hadis Nabi yang memerintahkan kepada umat Islam untuk mendirikan khilafah Islamnya. Okay. Namun ini Al-Qur'an maupun hadis Nabi mengajarkan kepada kita bahwa dalam sebuah komunitas, apakah komunitas kecil sampai ke komunitas yang besar, negara yang besar, itu harus ada pemimpin. Sebab kalau tidak ada sebuah komunitas, kemudian tidak ada pemimpin yang mengatur jalannya komunikasi antar satu orang dengan yang lain dan seterusnya, maka itu akan menjadi kekacauan. Maka perlu adanya pemerintah atau pemerintahan. Tetapi pemerintahan tersebut itu tidak harus yang namanya khilafah Islamiyah. Nah, dalam konteks keindonesiaan, karena di Indonesia itu ada beragam. Dari sisi agamanya beragam, dari sisi budayanya beragam, dari sisi macam-macamnya, maka harus ada satu pemerintahan yang itu dikelola oleh semua orang. Oke, baiklah, kita balik lagi ke organisasi masyarakat. Kita balik ke belakang 19 Juli 2017 yang lalu, HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah. Mungkin bisa dijelaskan kembali atau diingatkan ke masyarakat, apa sih alasan pemerintah membubarkan HTI ini? Alasan pemerintah membubarkan HTI adalah pertama, HTI telah menyebarluaskan, mengajarkan, merekrut bahkan kader-kadernya untuk memiliki paham khilafah. Itu poin pokok yang paling penting adalah itu. Jadi HTI ini punya paham bahwa mereka ini harus mendirikan khilafah. Yang mereka lakukan adalah di Indonesia itu. Lalu dan apa ini tentu mengancam NKRI dan Pancasila. Nah, konsekuensi hukum apa yang diterima oleh HTI sekarang? Konsekuensi hukumnya pertama adalah, satu, pemerintah mencabut surat keputusan pengesahan Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam hal ini oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang saat ini HTI juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait SK pencabutan Badan Hukum Hizbut Tahrir. Itu seperti apa hasilnya Pak, perkembangannya? Perkembangan saat ini adalah hari Kamis kemarin kita sidang setiap Kamis saksi ahli dari pihak HTI. Dan minggu depan kita akan mulai masih satu saksi ahli dari HTI dan kita akan mulai saksi fakta dari pihak pemerintah. Oh, nah baiklah, kalau dari pandangan Pak Sahiron sendiri gitu ya, bagaimana jika sebuah ormas ini ada yang memiliki ideologi di luar Pancasila, anti Pancasila itu seperti apa? Ada kemungkinan pastinya kan? Ya, ada kemungkinan begitu Mbak Arina. Saya ingin pertama harus katakan bahwa pemerintah itu punya kewajiban untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Dan UUD 1945. Itu harus kita tekankan. Bahwa pemerintah berkewajiban untuk mempertahankan NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Nah,
ketika kemudian pemerintah itu melihat ada sebagian organisasi kemasyarakatan yang anti NKRI, anti Pancasila, maka pemerintah berhak untuk menghentikan atau mencabut izinnya tadi. Nah, kalau dalam bahasa agama, itu kalau kita lihat di usul fikih namanya Bu Ai ya, itu ada ungkapan tasarruful imam manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin dalam kasus ini di Indonesia, misalnya Pak Presiden kah atau wakil dari atau pokoknya yang bagian dari pemerintah, itu boleh melakukan kebijakan dalam rangka menegakkan kemaslahatan. Nah, mengapa organisasi HTI tadi dicabut? Itu sebab kalau dibiarkan akan itu akan kemudian membuat apa namanya persatuan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia tadi itu terancam. Kan HTI mau mendirikan khilafah Islamiyah. Nah, ini sudah barang tentu, maka kemudian yang di luar Islam akan tidak menerima itu, ya kan? Dan akan terjadi konflik sosial. Daripada konflik itu terjadi, muncul, lebih baik kita cegah dari sekarang. Oke, baiklah Bapak, dan perbincangan ini semakin menarik, tapi kita harus jeda sejenak. Jadi jangan kemana-mana, karena Bingkai Inspirasi akan segera kembali. Intensitas politik di berbagai wilayah tanah air semakin tinggi. Sulawesi Selatan tadi sudah dimulai proses di sana. Inilah tahap yang paling penuh dengan warna dan dinamika dalam gelaran Pesta Demokrasi. Ikuti ingar-bingar kampanye dari sejumlah daerah pemilihan dalam laporan khusus Rumah Pilkada, Kampanye Pilkada, Kamis 15 Februari, serta Senin dan Selasa 19 dan 20 Februari. Live pukul 10 pagi, Rumah Pilkada, Rumah Indonesia. Alif Lam Mim. Wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha wama bainahuma baathila. Awali hari dengan ayat-ayat suci. Temukan Kamis 15 Februari serta Senin dan Selasa 19 dan 20 Februari live pukul 10 pagi, Rumah Pilkada, Rumah Indonesia. Alif Lam Mim. Wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha wama bainahuma baathila. Awali hari dengan ayat-ayat suci. Temukan kebenaran yang memotivasi di balik syair yang menyegarkan rohani. Syiar Syair setiap hari pukul 4 pagi di Kompas TV. Politik dalam negeri akan memasuki periode yang sangat dinamis di tahun 2018 ini. Kompas TV sebagai rumah pilkada akan memberikan perspektif teraktual dari hingar-bingar pesta demokrasi ini. Rumah Pilkada, Senin hingga Jumat pukul 4 sore, live di Kompas TV. Rumah Pilkada, Rumah Indonesia. Halo teman jalan, ikuti Akbari dan Steffi blusukan keliling Okinawa, Jepang. Dan menantang trio komedian The Three membuat sushi dari permen. Artis. Artis Indonesia. Jalan-jalan ke Okinawa yuk. Minggu 18 Februari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bingkai Inspirasi, dan kita masih akan mengulas lebih dalam lagi mengenai bagaimana nih nasib organisasi masyarakat anti Pancasila. Nah, kalau kita berbicara mengenai organisasi masyarakat yang anti Pancasila, pasti kan mereka punya segala macam cara untuk menyebarkan paham-paham mereka itu. Nah, bagaimana nih Anda melihat kalau memang target utamanya justru pelajar dan mahasiswa, ini gimana Pak Ahmad? Iya, jadi pemikiran-pemikiran intoleransi. Jadi ada fase ini. Pertama, penyebarluasan paham intoleransi. Kalau sudah intoleran akan menjadi radikal. Kalau sudah radikal, muaranya akan
kemungkinan akan ketindakan terorisme. Jadi paham-paham intoleransi ini, kalau kami melihat, itu disebarkan mulai dari pendidikan. Bahkan pendidikan yang jenjang yang paling bawah. Pendidikan anak usia dini sampai ke universitas. Itu. Yang kedua, melalui sosial media. Ini banyak sekali akun-akun yang menyebarluaskan kebencian dan nilai-nilai intoleransi. Ini perlu kita lihat bersama menjadi akar masalah. Jadi ini perlu dapat perhatian dari tidak hanya dari pemerintah, tapi juga satu dari pelaku-pelaku pendidikan. Khususnya Kementerian Pendidikan misalnya, Kementerian Agama misalnya. Kemudian dari para pelaku-pelaku usaha. Karena paham-paham intoleransi ini juga banyak disebarluaskan di kalangan usaha. Misalnya di gedung-gedung perkantoran, di musola-musola. Ini sering banyak sekali. Apalagi di sosial media. Masuk semua kalangan bisa diterima. Kalau sudah masuk sosial media ya Pak Sayun ya. Iya. Dan semua bisa membaca dan bisa menerima paham-paham tersebut. Gitu. Berarti memang harus mulai dari sekarang edukasinya kita berikan ke masyarakat. Lalu kalau misalnya menurut Pak Sayun sendiri, keberadaan ormas dalam mengisi kemerdekaan itu harus seperti apa sih Pak? Sebelum menjawab pertanyaan Mbak Ai tadi ya, saya ingin menambahkan terlebih dahulu bahwa kita semua yang memiliki faham Islam moderat, keagamaan yang moderat, tidak harus Islam ya, pokoknya paham keagamaan yang moderat, apakah itu Islam ataukah Kristen, Katolik dan seterusnya, itu harus lebih aktif lagi. Jadi lebih aktif lagi menebarkan ajaran-ajaran yang penuh kedamaian, penuh persatuan, dan penuh kasih sayang. Itu harus kita lebih aktif lagi. Katakan pokoknya kalau ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, atau organisasi keagamaan yang lain yang memiliki pahaman yang moderat tadi, itu harus lebih aktif lagi. Karena tadi Mas Ahmad tadi mengatakan ya ini apa penyebaran pemahaman keagamaan yang radikal atau yang fundamentalis dan radikal tadi itu sudah sedemikian gencarnya. Maka kemudian ini kami yang punya paham yang moderat tadi itu harus lebih aktif lagi baik di lembaga-lembaga pendidikan maupun di media sosial. Nah, terus menyambung tadi jawaban yang kedua, seharusnya bagaimana mestinya ormas mestinya ormas itu melakukan satu kegiatan-kegiatan yang bisa membantu program pembangunan pemerintah, mestinya begitu. Jadi umpamanya bagaimana mengembangkan pendidikan, lalu kemudian apa membuat orang itu cerdas, ya menjadi seorang katakan apa namanya ahli dalam bidang berbagai macam hal lah, begitu mestinya tuh begitu, meninggalkan atau justru menghancurkan Pancasila dan NKRI. Baiklah, lalu seperti apa nih sekarang pemerintah mengawasi gerak-gerik ormas yang mungkin bisa menghancurkan kedaulatan NKRI? Jadi gini, pemerintah saat ini di bawah Presiden Jokowi kan sedang menata kembali, memetakan kembali ormas-ormas di Indonesia. Jadi saking banyaknya ormas itu kan harus dipetakan lagi nih. Kita seperti dikatakan Pak Sahiron tadi, sebenarnya ormas yang anti Pancasila itu sangat sedikit. Cuman kalau tidak dipetakan, tidak diawasi, ini akan besar juga kan. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah sekarang yang saya tahu juga sedang giat misalnya lewat Kementerian Kemeninfo juga menyebarluaskan nilai-nilai toleransi, mengingatkan akan bahayanya ajaran pemikiran paham khilafah, itu yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Nah, kalau untuk Pak Sayron sendiri gitu, himbauan kepada Sitivas Akademika lain agar lebih bijak dalam menanggapi keberadaan ormas-ormas radikal yang ada seperti apa? Pertama, perlu saya sampaikan bahwa seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia harus mengajarkan Pancasila. Pancasila harus diajarkan kembali, kemudian bagaimana ditafsirkan sesuai dengan konteks kekinian dan diimplementasikan pada kehidupan kita berbangsa dan negara, satu. Kemudian yang kedua, khusus perguruan tinggi yang mengajarkan
keagamaan, rupanya katakan ada UIN Sunan Kalijaga umpamanya contohnya, ya, atau UIN-UIN yang lain, ya, IAIN, dan juga perguruan tinggi di agama negeri lain, ya, itu harus mengajarkan model pemahaman keagamaan Nusantara. Ya. Jadi ya, kalau Islam ya Islam satu, gitu ya, yang dari satu sisi memperhatikan prinsip-prinsip ya, keagamaan, mempraktekkan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dalam waktu yang bersamaan kita juga menjaga bagaimana negara dan bangsa itu bisa maju, bisa bersatu, bisa damai. Nah itu harus kita lakukan semuanya itu. Ya. Nah, untuk kasus UIN Sunan Kalijaga, UIN Sunan Kalijaga saking concernnya nih Mbak, saking concernnya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila, kami sudah membuat pusat. Okay. Jadi pusat studi Pancasila dan bela negara. Okay. Jadi ya, sudah ada semuanya di situ gitu ya? Iya, ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Dari sisi keagamaan kita kuat, tetapi dari sisi kenegaraan, kebangsaan pun kita harus juga memperkuat. Oke, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi waktu kita sudah habis Bapak, jadi kita bisa ambil kesimpulan untuk menjaga keutuhan NKRI ini, tidak hanya tugas pemerintah saja, tapi tugas kita seluruh rakyat Indonesia dan mendampingi kegiatan ormas-ormas tersebut. Betul. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Pak Sahiron, dan tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Akhir kata saya Permatasari Harap pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bingkai Inspirasi yang dipersembahkan oleh Perspektif Identitas, Perspektif Kemanusiaan, Perspektif Sosial, Perspektif Lingkungan, Perspektif Alam, Perspektif Peristiwa. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat sore, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sebuah jembatan yang menghubungkan antar kabupaten di Pekalongan, Jawa Tengah terputus. Akibatnya warga harus memutar cukup jauh untuk pergi ke Purbalingga atau ke Pemalang. Jembatan di desa Luragung ini putus setelah pondasi penopang jembatan roboh ketika banjir bandang menerjang. Jembatan sepanjang 33 meter ini adalah akses warga pegunungan di Kabupaten Pekalongan yang akan menuju ke Pemalang dan juga Purbalingga. Jembatan putus juga mengakibatkan terganggunya sektor pertanian karena warga kesulitan mengangkut hasil panen. Sesaat lagi Adisti Larasati akan hadir dalam Indonesia Update. Saya Gibran Muhammad, terima kasih. Dan